Hey, buku pong, balik lagi di buku no Nipong. Hari ini hari spesial sayang. Iya, hari spesial. Semenjak Syacho hamil, aku udah jarang banget kasih surprise ke dia. Udah jarang banget ya sayang ya. Iya, jarang banget. Makanya hari ini aku mau kasih dia surprise, mau ajak dia dinner spesial. Ini kita lagi ada di Chitayam Fashion Week-nya Jepang, Harajuku. Iya, pemuda-pemudi. Banyak pemuda-pemudi. Gaya-gayanya gitu ya. Tapi aku pakai pakaian kantor cuma. Iya. Enggak, karena emang aku baru pulang kerja tadi. Tapi ini karena apa? Papa Katsu ya? Bukan, bukan. Papa Katsu ini jadi aku ini ya. Papa Katsu. Ajak dia makan, minum, terus ntar aku bayar dia gitu ya. Jadi itu benar kan? Ya enggak sih, enggak. Jadi kayak mirip Papa Katsu gitu aku ya. Pulang kerja gitu, om-om dong aku jadinya. Enggak lah saudara. Ramai guys. Walaupun ini kelihatannya ramai, tapi sebelum corona lebih-lebih ramai loh. Sebelum corona lebih-lebih ramai. Iya, gak bisa jalan gitu. Gak bisa jalan. Iya sih, orang asing yang ke Tokyo tuh pasti ke Harajuku. Iya. Di Indonesia juga ada sayang. Apa? Harajukunya Indonesia namanya SCBD. Sudirman, Chitayam, Bojonggede, sama Depok. Artinya? Pemuda-pemudi kumpul gitu? Iya, gaya-gaya bajunya kayak keren-keren kayak gini, seksi-seksi gitu. Oh gitu? Apa, kayak apa ya, pakaiannya luar biasa lah gitu. Anak muda, tempat ngumpulnya anak muda. Banyak yang imut-imut ini. Sayang, di sini sayang. Ayo, ayo, ayo. Kamu? Mabuk ini monyetnya. Hati-hati sayang, tangganya tinggi. Suasananya sayang. Banget, ini suasana, suasana apa sayang? Gimana sayang? Ini apa ya? Sepatu Cinderella. Tapi tiga. Tiga kakinya. Satu punya siapa kalau gitu? Di dalamnya ada tablet. Mungkin gede. Cranberry? Cranberry. Oh, goyang-goyang sayang. Goyang-goyang itu. Boleh pencet? Boleh dong. Oh, pecah sayang. Pecah. Aku juga. Harumnya bagus. Harumnya enak. Iya. Aku cranberry kan, kamu grape. Aku grape. Grape itu bahasa bahasa Indonesianya apa grape itu? Oh, gak tau. Jeruk ya? Jeruk asing. Grab. Jeruk tipis. Oh. Jeruk tipis. Itu tadi yang kamu udah buat ya? Iya. Kirain. Itu ini oshibori. Oshibori. Bukan oshiri lo ya? Iya, oshibori. Iya. Tadi ini apa cuka kan? Cuka. Cuka. Dia bilang cuka. Oh beneran? Gimana sayang, first impression? Bagus, bagus. Bagus. Tempatnya sih udah romantis ya? Ya romantis. Cuman agak gelap, jadi mau ambil video kayaknya agak susah. Lihat tuh, gelap gitu. Kenapa kamu? Siapa mau? Kamu mandi mau mandi? Ya? Kamu mau mandi? Mandi seksi di situ? Iya, dan ada screen juga di sana. Iya. Di belakang kamu. Ada mainan baru sayang. Iya ya. Coba kamu pencet sayang. Terlalu terang itu sayang. Apa sih, apa sih, apa sih kamu? Senyum-senyum apa sih? Lucu. Lucu. Iya, sunis banget ya. Tuh, lihat makanannya. Coba sebutin bahasa Indonesia. Tadi apa aja makanannya sayang? Ini itu apa? Tomat candy. Ah, tomat candy. Iya, ini hamburger. Sama avocado. Oh. Ya, udang. Sama udang. Ini apa sih? Gak tahu aku. Aku lupa. Ham, itu ham, ham ya? Ya? Ham sama mungkin si chicken. Tuna. Sama tuna. Dan ini tapioca. Apa singkong? Bukan singkong, apa ya? Singkong. Tapioca. Singkong.
singkong. Singkong. Ya, singkong dan apa ya? Dip. Di apa? Dibikin stick. Iya, bikin stick. Nah, ini apa ya? Lupa kamu taunya makan aja. Apa sih? Ada lagi mah. Oh, enggak. Aduk-aduk ya. Itu keju sayang. Keju ya. Ini semuanya keju satu. Apa ini keju? Satu ini keju semua. Itu aku ini kukut, tapi ini keju ya. Iya, aku kira itu ya. Itu apa? Tempat buat masukin kejunya, ternyata emang keju semua. Iya. Ah. Ini oi. Sabar. Masih ada radanya. Masih apa? Rada. Ah, masih rada hitam. Kak, gede banget guys. Lada hitam. Beneran ada lada hitamnya sayang. Rasa hitamnya gede banget. Gede banget. Enak. Rasanya spesial banget. Gue mau ngomong, hari ini hari spesial, hari buat hari apa ya? Kita belum ngomongin kan? Bumil. Ngapain bumil santai-santai? Kayak rayu kan? Kayak apa? Sesana rayu. Raja? Rayu. Rayu itu apa? Ratu. Iya, ratu. Kayak ratu kan? Itu perut kamu itu loh, malu itu. Bukan ini makanan loh. Oh itu makanan. Bayi. Itu bayi. Banyak sayur. Kambing apa? Kamu kira kambing apa saya? Ini apa ya? Ini saus kan? Ah, oh, saus itu. Ini apa? Itu muter-muter apa itu saya? Timbang. Timbangan. Ini apa ya? Saus itu. Saus berburu-buru kan? Apa sih ini anak satu? Rasanya rasa cinta. Happy second anniversary. Love you forever. Yeah. Sayang. Kamu makan mulu. Di dalam masih ada itu tuh. Apa-apa? Kita lihat kamu sini, aku ambilin. Ini. Kok kamu pegang kayak gitu? Enggak, untuk gitu saya ngapain ini? Coba. Kunyung ya? Enggak. Bakso rasa mochi. Guys, udah selesai nih. Makasih sayang. Sama-sama sayang. Udah habis makan jadi kita mampu lah. Tapi ya mereka bilang ya tunggu di sini itu. Walaupun kita udah bayar ya. Ah, nani aru? Nani aru? Ah, happy second anniversary. Thank you. Foto yang tadi ya? Ya, arigatou gozaimashita. Senang nggak? Senang banget. Arigatou gozaimashita. Yay. Ini apaan? Sini. Oh.
Hai, gimana sayang? Gimana? Ya, ternyata surprise ya. Surprise, luar biasa. Jadi gimana? Iya, bahagia banget. Pengen kalian. Kalian masih ini cari bini dulu baru kayak gitu. Hehehe, gimana sayang? Senang kan? Senang banget. Ya sebenarnya ini hari spesial buat ini anniversary kita yang kedua. Kamu ingat nggak anniversary yang pertama aku kasih apa? Ingat nggak? Awas kalau lupa. Aku kasih apa yo? Ada di YouTube. Apa ya? Aku kasih surprise ayam goreng Taiwan. Aku bukan. Kasih cake. Lupa kamu ha? Yang kita potong-potong bareng itu loh. Cake. Iya. Oh gitu. Kalian kalau lupa juga coba nonton deh ke video anniversary kita yang pertama itu aku kasih surprise di rumah karena nggak bisa ngapa-ngapain aku beliin cake sama ayam goreng Taiwan. Oh gitu. Iya yang lebar gitu. Lupa inget sih. Soalnya ini lagi hamil jadi lupa. Kado ini luar biasa. Luar biasa kan, romantis gitu. Luar romantis banget ya. Iya, dan penuh dengan surprise. Aku sendiri aja yang iya juga. Aku yang nyiapin semuanya, aku yang kena surprise juga sama ini orangnya. Tapi semua pasti nambah banget. Bener. Antik kan, gaya antik. Gayanya antik banget ya. Iya, iya, iya. Itu dia guys, thank you ya udah ngikutin hari yang spesial kita ini. Mm-hmm. Dari makan-makannya, dari surprise-nya. Iya, iya. Tahun depan apa? Sama anak kan? Iya, jadi tahun depan. Jadi ini yang terakhir. Ini bener. Cuma berdua. Iya. Tahun depan udah beda lagi karena bakalan sama anak. Gimana sekian lama enggak romantis-romantisan, sekarang romantis gitu gimana? Iya, jadi tumben banget, jadi gimana gitu. Perasaan kamu gimana? Feeling kamu? Makin cinta, makin mudah. Aku jadi mudah gitu. Makin cinta. Gara-gara Harajuku kali ya. Oke, guys, itu ya video kita kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Aku seneng banget, serius. Soalnya surprise ini aku udah siapin dari 2 minggu apa seminggu yang lalu gitu. Aku udah nyiapin. Cari timing yang paling tepat itu susah, makanya aku pulang kerja hari ini langsung mau nggak mau aku panggil dia suruh ke Harajuku. Yang penting, dan apa? Bukan yang penting ya, yang paling senang itu kamu siapin semua gitu. Iya dong, iya. Sampai karpet merahnya tadi aku yang gulung-gulungin loh itu. Gulung-gulung, iya. Jadi hatinya ya apa ya, pudu gitu. Penuh, ya. Bahagia ya. Bahagia banget gitu ya. Seneng. Kalian yang udah punya istri atau yang masih pacaran, jangan lupa bikin surprise ceweknya atau bininya supaya makin lengket guys. Oke, itu dia dulu guys. Thanks for watching. Always be smart and bye-bye.